Oke cuy, selamat datang kembali di channel ini. Nah ini saya mau video jatilan dulu ya. Dan di sini melewat nih. Tuh. Nah, tuh kan. Nah, tuh kan. Lekas kok iki. Hah? Lekas. Lah pemainnya dorong tekan ya? Dorong, Pak. Lah. Gah, gua nak telat. Dorong. Kalangane gini di kalangane. Halo, ngono kan. Ngar panggung. Pemainnya saya gak story ning kene. Oh iya. Lo, oh. Saya sudah dandan. Iya, dandan kok. Wis padha rese, iki cuy. Pemainnya mah lagi do dandani piye to, cuy? Apa? Iki lho. Apa? Iki lho. Salah piye iki lho? Oke, iki mampir nang otak-otak dulu ya. Nah, nang otak-otak dulu, mampir dulu. Oh, bakule ganti to? Oh, ganti toh. Oke cuy. Bakule wedok lo. Bakule wedok. Aku suwe ra ngonten dene kok. Wah, wis. Oke, nah. Iki kokine. Nah, iki kokine iki. Wis. Wis. Oke cuy, oke cuy ya, ini perjalanan masuk. Oke, perjalanan masuk ini, iki nek nang candi jenenge Gupolo, nek nang kene jenenge Gupali. Telat-telat saya iki. Oh, saya telat, wingi telat. Oke, ini masih sepi. Apa ya? Roti bakar. Wangi. Bangun kok. Oke, cuy, ini bisa berada di sini. Nanti coba. Ini coba naik panggung. Engko midhone ndur oleh kok? Lae. Nggone ambo mergane. Apa terus yang penting aku randa dingo jadi repot kali nambahin siapa Asus gitu. Ini berada di panggung, wah ini suatu kebanggaan bisa naiki panggung sebesar ini ya cuy. Nah ini loh, yes. Kita mulai terlebih dahulu, kami ingin memperkenalkan
ini pun mungkin kesenian jatilah menikah sama bisa ketol mafah kami menunjuk lantaran boten-boten alamat setugal kutopo mengenai boten pada aku pulau gua sarang-sarang bisa menunjuk kali ini kali kesenian jatilah nyukodo santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjaga, saling menjaga
karena kita kewajiban kita untuk saling menjaga di antara sesama kita, menjaga semuanya harta benda dan jiwa raga. Nih, sekali lagi kami ingatkan kepada para pengunjung, dimohon yang tidak terkait dengan Jatilan Kudus Santoso, dalam kru Jatilan Kudus Santoso, dimohon untuk menonton di bawah panggung. Yang di atas panggung cukup hanyalah para kru dari Jatilan Kudus Santoso. Terima kasih, matur nuwun.
Thank you.
Thank you.
Laosan yang kelima kita pada hari Minggu ini pertama kali tampil yaitu Jadilan Kudo Santoso dari Tengah Kulon. Nah, untuk Jadilan Kudo Santoso ini nanti ada tiga babak, yaitu babak anak-anak, lalu babak putri, dan babak gedruk, yaitu yang dimana ada memakai topeng-topeng dari semacam bambu, ya. Okay. Saksikanlah. Jadilan. Cocok jadi reporter. Oh ya. Sayangnya kecerahan mau. Kecerahan dong. Thank you.
Thank you.
gitaris pare saleta. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Oke. Terima kasih. Oh,
Mas kendangnya juga sih mas. Hei, siapa ini? Kendangnya lu. Hei.
Thank you.
Thank you.
Ini sudah selesai ngonten jadilan Nyukudo Santoso. Dulu namanya KSK, sekarang ganti dengan nama Nyukudo Santoso. Dari Dengok Kulon ya. Jangan lupa subscribe. Iki malah ketemu si nah, ini lo. Oke, cukup sekian. Ini ngonten kali ini di apa ya? Di festival Candi Kembar ya. Wah. Aku lapor kowe. Aku malur punya karyawanku ada dua ya. Oh, iya. Baru pergi. Masak telur kepu. Masak telur kepuyuh. Orang kepuyuh ya, San, ya. Kok kita keluar dari Padang, cuy. Telur punya di kapak iki. Di vlog. Oke. Telur cok ta, dicok digoreng atau dicok? Oke, nyoba. Regane piro? Satu porsi. Isi? Isi 10. Jajan jadi. Oke, pesan. Berapa porsi? 10. 11. Aduh, wah. Masa pesan langsung oke okay, cuy. Nah. 5 porsi. Saya dagang cantik sendiri loh. Oh, kita ada rupanya. Oh iya. Data sih. Oke, ini mencoba beli jenis apa ini telur puyuh. Oh ini telur congkel jadul ya cuy. Nah ini mencoba beli ini penjualnya. Aduh rek, aku ngonten ini meru anak buai. Sesuatu ini aku yang bingung dong, aku nanya gitu San gue digeguyuh ya weh kayak ketok ini kak wong ngelar udah ketok ini apa ya bintak ke kang bintak ke wah kayak bakul somi jowo kan mas gareng ketok ini kak.
Nah, oke cuy ya, ini baru dinundul-nundul kan. Oh lah, jebule iki. Oke, godhong anune lho, bawange to. Loncang. Oh, nah ini lho cuy, ini penjualnya. Ya, penjualnya yang unyu-unyu cie. Wis. Nah, ini kayak pasar malam ini. Ini yang penjualnya di sini lumayan banyak ini penjualnya. Ini penjualnya lumayan banyak nih. Nah, ini. Desa. Kayak desa ya. Desa Riyanti. Ini makan apa ini? Es krim goreng. Es krim goreng. Mosok lha terus lengane piye nek digoreng? Aduh. Nah, ini juga datang nih. Iki sayur. Kok dhewe sih ya? Urung mulai bojomu ya. Lu sih dawa garing kok diwalik terus piye? Lho, kok nek es garing enggak bisa dibentuk. Oh, ngono to? Iya. Oh. Tumpung setel dibentuk sih. Nah, tuh cuy, pemain jadilannya sudah selesai ternyata. Nah, tuh. Nah, tuh. Nih. Judulnya telur congkel jadwal. Jadwal. Ini ada call juga tulisannya pokoknya aku padamu ya mas. Iki maksudnya piye mas bro? Pokoknya aku padamu ya mas. Wih, sana. Aduh, kabur aku. Wah, kabur. Oke cuy, cukup sekian saya ngonten ini di. Ah? Spill. Iki lagi ngedeli aku. Pesen telur puyuh 10 telur puyuh telur puyuh congkel jadul. Nah nih baru dibolak-balik biar gak gosong. Nah nih siap yang ini. Nah, di video ini grogi lagi? Oh, enggak dong. Oh, enggak tahu. Oh, biasanya di video tuh udah grogi. Wah. Sudah terbiasa. Oh, iya.